Okey, boleh tu. Terima kasih. Eh, Tok Min, abang jenis ni minta izin turunkan eh. Ada orang nak naik. Pusing dulu. Sila. Yang pertama, saya kena guna nama Sir sebab saya tak ada datuk. Allah. Walaupun saya nama besar. Kau tunggulah nanti aku bagi kau datuk lah. Okey, tengok. Kalau ada datuk, saya buang Sir. Yang soalannya begini tu. Ada orang yang mengaku UMNO. Hari-hari siang malam dia cakap saya UMNO, saya UMNO. Tapi meminta penyokong dan pengundi menyokong peringkat tanah. Ah, itulah dia. Ini saya yang ini kami sayang UMNO, kami tak nak UMNO rosak di tangan saya ini. Tapi sampai pilihan raya minta kawan-kawan undi peringkat tanah. Betul. Jadi macam mana tu kita nak menghapuskan petualang-petualang seperti ini? Bagi saya simple saja eh. Kita parti kena ada disiplin. Kita satu-satu. Wan. Okey. Kita parti kena ada disiplin. Okey. Kalau parti dah buat keputusan, kita menyokong kerajaan perpaduan. Kan? Janganlah ada orang individu yang cuba tarik penyokong-penyokong bawah ni untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau ada orang yang buat panggilan macam ni, tolong lapor kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Cukup bukti, kita bagi peluang dia bela diri, kan? Kita kena ambil tindakan. Tak kira lah dia siapa pun, kan? Tapi kena ada bukti lah. Tak boleh main cakap-cakap kosong saja, kan? Kena ada bukti. Kalau misalnya kita tak bertindak tegas, lambat laun parti ni tak ada disiplin, kan? Ahli kat Akaumbi ni dia buat suka hati dia je, kan? Kita buat keputusan parti kerjasama dengan kerajaan perpaduan. Dia kat bawah suruh orang sokong Perikatan Nasional. Kalau tak sanggup nak sokong Perikatan Nasional, undi bebas. Boleh macam ni. Boleh kita terima orang macam ni. Dia kata dia UMNO. Pakai otak lah. Pakai otak. Senang cerita lah. Kan? Orang kalau dia ni orang parti. Orang parti. Walau apa pun berlaku, dia tetap bersama dengan parti. Kan? Kalau dia marah dengan pemimpin, dia gaduh dengan pemimpin tu. Dia kritiklah pemimpin tu. Tapi janganlah sampai kau kritik UMNO. Jangan sampai kau suruh orang jangan undi UMNO. Jangan undi BN. Itu khianat parti namanya. Kan? Itu khianat namanya. Ini kena jelas. Satu lagi, sekarang ni rakyat tertanya-tanya terutamanya Akaumbi, apa fungsi UMNO dalam kerajaan pada hari ini sebenarnya tu? Yang pengkhianat-pengkhianat dia jaja. Dia senang dia. Apa yang UMNO tak berfungsi? Selama hari ni, nak beritahu, orang cukup takut dengan DAP, betul tak? Kan? Orang takut dengan DAP, sebab apa orang takut dengan DAP? Orang terbayang perangai DAP ketika bersama dengan Bersatu. Orang terbayang apa yang DAP buat ketika dia bersama dengan PAS. Tapi hari ni, kan? Ada tak DAP mengulangi kesilapan-kesilapan lama dia? Kalau ada pun orang yang silap sebut ataupun yang bak kata orang tu cubalah nak sabotaj kepimpinan YB Anthony Lok, contohnya orang macam Tony Puah, kan? Dikeluar kenyataan-kenyataan yang mengguris hati kawan-kawan BN. Dia tak dicalonkan dalam pilihan raya yang lepas. Orang macam Ramasami yang mempertikai monopoli penjawat awam di kalangan rakyat Bumi Putra, dia tak dicalonkan dan tak dijadikan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang lagi. Itu yang hari ini jadi barua kepada Perikatan Nasional. Dia turun hasut masyarakat India dekat Kuala Kubu Baru, membantu Perikatan Nasional untuk menang pilihan raya. Tapi hari ini kita tengok, alhamdulillah setakat ni lah,
kalau ada pemimpin DAP keluar kenyataan yang kita tak setuju, kita bantah je, kita tak peduli. Kan? Tak pernah kita tengok orang UMNO ni nak takut dengan pemimpin DAP, tak ada. Setakat ni, dan alhamdulillah, nasib kita baik. Sebab DAP juga belajar melalui pengalaman dan kesilapan pemerintahan yang lama. Ha, zaman Lim Kit Siang dulu kan. Mereka tahu hari ini orang Melayu marah dengan DAP lama sebab apa yang berlaku zaman Lim Kit Siang, zaman Lim Guan Eng. Tapi benda tu tak berlaku hari ini. Kan? Sekarang ni alhamdulillah di bawah kepimpinan Anthony Lok ni dia lebih pragmatik. Ha, kita pun tak pening kepala. Ha, adalah satu dua kenyataan dengan komen eh. Dan Dato' Zahid tak ada masalah. Kita tak bolehlah bantai terang-terang dalam Facebook macam satu dua orang buat. Tak boleh. Sebab kita ada mesyuarat kabinet setiap hari Rabu berjumpa. Kalau time ada parlimen setiap hari Jumaat. Eh, PM akan mempenguruskan mesyuarat kabinet. Dalam tu pun Dato' Zahid dah boleh luahkan apa yang dia tak puas hati, apa yang dia tak setuju dengan. Contohnya lah, kalau DAP ada benda kenyataan yang dia tak setuju, dia cakap terus. Ada yang Tok Mat ya, tak setuju dengan kenyataan Teresa Kok dan sebagainya. Dia cakap terus dalam mesyuarat kabinet. Itu sebab orang tak nampak apa benda yang UMNO buat. Sebab benda-benda yang kita boleh, api tu sebelum dia terbakar, kita boleh padam, kita padam dulu. Kita tak buat macam apa yang diorang buat. Diorang jaja dulu, diorang bising dulu, baru padam api. Kita buat macam tu. Itu sebab sekarang ni tak banyak isu-isu yang kontroversi. Okay?